Satu hari jelang hari terakhir pendaftaran Bacaleg 2019, sejumlah partai politik mulai mendaftar ke KPU. Salah satunya di KPU Jawa Timur, kita bergabung dengan Prihadi Adi yang akan melaporkannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Prihadi, partai mana saja yang sudah mendaftar? Ya, Kartika, sedianya hari ini ada 3 parpol atau partai politik yang mendaftarkan calon mereka atau bakal calon legislatif mereka ke KPUD atau ke KPU Jawa Timur. Namun partai Nasdem lah yang pertama mendaftarkan para bacaleg mereka tadi sekitar pukul 14 kurang 15. Tim dari Partai Nasdem telah hadir di KPU Jawa Timur ini dengan bersama beberapa pengurus Partai Nasdem, yaitu Ketua DPP Partai Nasdem Pak Rendra Kresna, kemudian juga Ketua Bapilu Bapak Ipong Muhlisoni, dan juga Sekretaris DPP Partai Nasdem Jawa Timur. Mereka pada saat ini yang Anda saksikan sekarang adalah masih proses untuk verifikasi pencalonan para caleg dan telah diterima oleh Ketua anggota KPU. Dan memang kalau berdasarkan jadwal, hari ini adalah satu hari jelang penutupan pendaftaran yang akan ditutup pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 8 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Partai Nasdem sendiri di Provinsi Jawa Timur itu menyertakan 120 bacaleg yang akan bertarung di 14 daerah pemilihan untuk memperebutkan kursi di DPRD Jawa Timur. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah perwakilan dari Dapil 1 Kota Surabaya dan juga Dapil 2 Sidoarjo. Proses verifikasi masih terus berlangsung, dan kalau saya bisa paparkan juga bahwa untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, jumlah bakal calon anggota legislatif dari Partai Nasdem di Jawa Timur yang mengikuti kontestasi pemilihan legislatif tahun 2019 sebanyak 1.907 bakal calon anggota legislatif, yang terdiri sebanyak 87 bakal caleg yang akan bertarung di 11 daerah pemilihan untuk memperebutkan kursi DPR RI, dan seperti yang tadi saya sampaikan ada 120 bakal calon legislatif yang bertarung di 14 daerah pemilihan untuk memperebutkan kursi di DPRD Jawa Timur. Sementara itu dalam pemilihan legislatif ini sendiri, bagaimana kemudian kriteria bacaleg yang diusung oleh Partai Nasdem ini adalah tidak lepas dari persyaratan mengenai rekam jejak calon. Selain itu, mengenai tingkat popularitas juga menjadi faktor penilaian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 30% kuota perempuan juga telah dipenuhi oleh Partai Nasdem, yang mengatakan seleksi dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi jumlah kuota, namun juga memahami wawasan kebangsaan dan mengerti visi dan misi Partai Nasdem yang juga menjadi penilaian tersendiri. Paling tidak Partai Nasdem berusaha untuk memperebutkan kursi di Jawa Timur dan juga di DPR RI untuk 3 besar pada pemilihan legislatif di tanggal 17 April 2019 nanti. Kartika.